Pemirsa, jalan permukiman dan rumah warga yang berada di sisi Sungai Batanghari di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi terancam amblas. Sebagian tebing yang berada di bantaran Sungai Batanghari di desa setempat kerap mengalami longsor akibat terkena abrasi terutama di saat hujan deras dan tingginya debit air sungai. Abrasi sungai yang terjadi di sisi Sungai Batanghari di RT2 Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ini terlihat cukup memprihatinkan. Abrasi terjadi akibat aliran deras Sungai Batanghari yang meluap, sehingga meruntuhkan tanah yang berada di sisi sungai. Saat ini lahan sekira 7 meter dengan panjang puluhan meter, tanah sudah runtuh akibat pengikisan tanah di bantaran Sungai Batanghari tersebut. Abrasi juga menyebabkan jalan permukiman dan banyak rumah di bantaran Sungai Batanghari di Desa Senaung terancam ambruk ke sungai. Warga mengaku sudah berulang kali melaporkan soal abrasi tersebut ke pihak pemerintah, namun hingga kini belum ada tanggapan. Ini yang dulu air ini kan naik, pasang. Jadi pas air naik sampai ke sini, begitu surut, tanah ini langsung ambruk ke bawah. Bisa jadi amblas lagi karena di sini kan sudah di bawahnya agak ada tebing karena jalan permukiman kurang itu 2 meter, hampir 2 meter lah, 2,5 meter sampai ke jalan ini. Warga khawatir jika tidak segera dilakukan upaya antisipasi dengan pembangunan turap atau beronjong di sisi sungai, maka jalan dan permukiman warga terancam tergerus dan lambat laun ambruk ke sungai. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.